Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten yang terbaik tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang bernama Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA. Perlu kami tegaskan bahwa insight ini tidak bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham TPIA. Ini murni untuk memperluas kasanah pengetahuan kita mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA didirikan sudah cukup lama, 2 November 1984, dengan nama Tripolita Indonesia, dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993. TPIA berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Kantor pusat dari TPIA sendiri beralamat di Wisma Barito Pasifik, Tower A, lantai 7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kavling 62-63 Jakarta. TPIA sendiri bergabung dalam grup Barito Pasifik, dan Barito Pasifik Tbk atau BRPT merupakan induk usaha dari TPIA. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan TPIA adalah bergerak dalam bidang usaha industri pengolahan atau petrokimia, perdagangan besar, serta aktivitas konsultasi manajemen. Saat ini TPIA bersama anak usaha menjalankan usaha dalam bidang produksi petrokimia seperti olefin dan poliolefin termasuk produk samping, kemudian stirin monomer, butadin, karet sintesis, dan juga penyewaan tangki dan jasa pengelolaan dermaga. Produk-produk utama Chandra Asri antara lain olefin yaitu etilen, propilen, Pygas dan Mix C4, kemudian polyolefin berupa polipropilen yang dipasarkan dengan merek Trilen dan polietilen yang dipasarkan dengan merek Asrin dan Green, kemudian stiren monomer dan juga butadin. Dan kalau kita lihat saat ini TPIA diperdagangkan di harga Rp7.700 dan tercatat transaksinya sebesar Rp16,14 miliar. Dan market cap dari TPIA sendiri atau nilai pasarnya cukup besar, yaitu Rp137,32 triliun. Dan TPIA sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang sudah lama melantai di pasar modal Indonesia. Tercatat listing mulai 24 Juni tahun 1996 dengan BRPT atau PT Barito Pasifik Tbk sebagai pengendalinya sebesar 41,88%. Kemudian di nomor 2 ada PT SCG atau SCG Chemicals Company Limited 30,57%. Kemudian Prayogo Pangstu 15,07%. Kemudian Marigold Resources PTE 4,75%, dan saham publik yang sangat kecil hanya 7,73%. Dan presiden komisaris dari TPIA adalah Bapak Joko Suyanto yang tidak lain dan tidak bukan adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yang juga pernah menjadi Panglima TNI. Jadi presiden komisarisnya yang luar biasa tadi. Sedangkan presiden direkturnya adalah Erwin Ciputra yang
juga merupakan putra dari Bagawan Properti Indonesia, yaitu Bapak Ciputra. Dan kalau kita lihat earning per share dari TPIA, memang untuk tahun ini mengalami penurunan yang cukup tajam, karena untuk pertama kalinya dari tahun 2017 TPIA berada dalam zona merah atau EPS-nya mengalami kerugian atau negatif sebesar minus 0,00335 US dollar ya. Kemudian kalau kita lihat sales dari TPIA adalah 841,44 juta US dollar, asetnya 3,33 miliar US dollar, liability-nya 1,6 miliar US dollar, dan equity-nya adalah 1,72 miliar US dollar. Sedangkan book value per share dari TPIA adalah 0,0965 US dollar. Dan ini menghasilkan valuasi yang memang sudah cukup mahal ya. Price to book value ratio-nya adalah 5,58 kali. Dan karena pendapatannya negatif, maka rasio price earning ratio-nya juga negatif 160,71 kali. Dan juga karena pendapatannya negatif tadi, net profit margin-nya adalah minus 3,55%. Return on equity-nya juga minus 3,46%. Dan return on asset-nya minus 1,8%. Sedangkan rasio utangnya adalah 93,02%. Dan TPIA sendiri adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Bahkan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu dua kali membagikan dividen. Tapi tahun 2020 ini TPIA absen membagikan dividen karena berada dalam zona merah atau kerugian. Dan kalau kita bicara soal TPIA, maka TPIA memang merupakan pemain terbesar dalam industri petrokimia di Indonesia, atau penguasa dari sektor petrokimia di Indonesia. Dan kalau kita lihat harganya, harga saham dari TPIA secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, maka harga TPIA bergerak dari 5.025 sampai dengan 10.475, di mana harga tertinggi TPIA sampai 3 tahun terakhir ataupun 5 tahun terakhir adalah 10.600. Jadi harga sekarang, harga TPIA 7.700, sebenarnya ada di tengah-tengah dari harga secara year to date. Dan kalau kita lihat investor asing sendiri dalam 1 bulan terakhir mencatatkan net foreign sales sebesar 8,47 miliar rupiah. Tapi kalau secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, investor asing malah mencatatkan net foreign buy atau total beli bersih sebesar 9,7 miliar rupiah. Dan demikianlah paparan kami mengenai TPIA. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.